cakap kat dia sendiri kan, kan cakap kat orang lah. Tu saya suka tu bila ada penganjur yang buat tajuk kreatif tu kan, bagus. Jangan sambung dengan orang. Orang tajuk tu, kita pun buat tajuk tu, kita buat tajuk lain. Jadi makyat Allah tu kesertaan, rasa Allah Ta'ala tu serta dalam kehidupan kita ni ada. Yang masalah kita kadang-kadang nak dapat kesertaan Allah tu dalam hidup kita tu, kadang-kadang banyak kali kita terlupa. Sebab itu namanya manusia. Sebab tu namanya manusia. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman tu, surah Ar-Rahman disebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban tu, dia kata nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan. Allah Ta'ala ulang sebanyak 31 kali. Apa sebab eh? Saja ulang tu kan. Itulah jawapan orang yang tak reti. Kenapa Allah Ta'ala sampai ulang banyak kali, nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan, nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan. 31 kali surah Ar-Rahman. Ada 78 ayat. Dalam 78 ayat tu 31 kali Allah Ta'ala ulang. Apa sebab? Sebabnya manusia ni memang sifat gomal lupa. Dia terlupa barang lain, ni terlupa dia yang Allah Ta'ala ada ni. Bulan tu jauh, tapi kita nampak dia. Kan? Allah ni kita tak nampak, tapi dokek, lagi dokek daripada tokak kita ni, dia lagi dokek. Lagi gitu. Lagi dokek Allah Ta'ala ni kan gitu. Jadi kita ni kena tengok balik diri kita ni. Sebab kita gemar terlupa, kita nak kena ingatkan diri kita. Ma'iyatullah, kesertaan Allah pada diri kita. Sebab apa saya sebut nikmat tu? Sebab apa juga yang ada dekat kita, apa juga lebih di kita, semua Allah Ta'ala bagi. Datang kita ke surau ni pun Allah Ta'ala bagi. Ini surau pun sajid. Surau. Surau Jumaat lah. Surau besok. Jadi semua Allah Ta'ala bagi. Macam malam ni ramai, Allah Ta'ala bagi. Yang saya dipahamkan jemaah subuh ramai macam ni kan, memang setiap pagi macam ni kan. Maka macam itulah Allah Ta'ala bagi. Bukan kata sebab kelebihan kita. Suara sadap yang penyanyi-penyanyi tu sadap, Allah Ta'ala bagi. Sebab nak tengok jauh mana nak manfaatkan suara tu. Bukan sebab dia apa. Kita datang semayang, hati kita tergerak semayang, kita ni pergi semayang bukan sebab penceramah tu. Kita pergi semayang bukan sebab aku tu lah, mujur lah aku ni copet sadar. Bukan sebab kita pun, sebab Allah Ta'ala tu. Tu sebab kita mohon, ya Allah bagilah hidayah kat aku, bagilah hidayah kat aku. Sebab Allah Ta'ala yang boleh bagi. Pertama-tama tengok ma'iyatullah, kesertaan Allah dalam hidup kita. Susah kita ni sebab semayang tu sendiri pun dalam sehari dalam berapa lama ya? Maghrib 10 minit kata. Isyak 10 minit. Subuh 10 minit, Zuhur 10 minit. Kita pukul rata 10 minit semua. Kek tempat lain ni, kek pucung utama ni memang semayang setengah jam semua. Tempat lain ni satu hari dalam 50 minit. Tambahlah qabliyah ba'diyah, tambah lagi 10 minit, sejam. Dalam sehari, dalam 24 jam, 1 jam je kita spend masa untuk kita mengabdikan diri, solat kita, menyembah Allah Ta'ala. Masalah disebabkan 1 jam tu lah yang lagi 23 jam tu kacau semayang itu. Lagi 23 jam tu semua dunia. Sebab kita letakkan Allah tu kat situ. 1 jam tu kalau lah tak masalah, bila 23 jam tu tak bawa Allah sama tu, yang 1 jam tu masalah. Tan semayang jumpa barang hilang, tan semayang datang ke tidak sama-sama debat ni. Tahir tak tidak ni kan. Tengah semayang fikir lepeh ni kan, ni dah siap belum lauk ni kan? Dia fikir kan, betul. Makna keadaan kita tu ma'iyatullah. Dan yang keduanya mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah. Kalau Allah tak sayang kita, manalah kedudukan kita? Tak ada apa. Allah Ta'ala boleh tak rati dengan kita.
Baik tak tahu yang kita, apa kedudukan kita. Itu sebab saya sebut, hidup kita dalam dunia ni kena kejar tiga perkara. Kejar tiga perkara. Yang pertama, kejarlah hidayah. Kejar hidayah. Kalau kebetulan nama isteri kita Hidayah, selesai satu hal. Bab bini lah, bab bini. Tapi hidayah ni supaya kita dapat beza benda buruk dan benda baik. Itu penting. Kalau tidak, benda buruk rasa elok kat kita. Kan? Benda yang elok pula rasa buruk kat kita. Pergi surau. Tak apalah, kau pergi lalu. Dia rasa allergic. Pergi surau. Itu. Pergi surau. Tak apalah, jalan lalu. Jalan. Pergi surau. Minggu depan lah. Minggu ni sibuk sikit. Kan? Sibuk lah. Dia berani jawab sibuk. Dia tak sadar malaikat tulis apa dia jawab. Kan? Kau berani sebut sibuk sikit lah. Tu tak datang. Dia kalau orang yang betul-betul dia rasa kesal kan. Kau tak datang. Itulah dia ni tahapu dan sibuk pun tak tahu. Dan insyaAllah dan nazam dan pergi. Sebulan tak datang. Lepih dia cakap. Tapi mana niat tu lah tak laki kau dah. Dia nak pergi tapi tak dapat. Tak upaya-upaya tak sampai. Kan? Sebab kita ni manusia. Buruk rasa baik, baik rasa buruk. Memaki hamun isteri depan orang ramai rasa elok. Kan? Isteri pula melawan suami, mengarahkan suami depan jiran-jiran rasa elok. Pukul anak, pijak anak sampai mati pun rasa tak ada apa-apa. Siap boleh bagi alasan. Betul. Hari ni mana nak tunjukkan babi masuk dalam masjid pun tak payah nak jawab pasal apa eh? Kan babi masuk masjid, tudung masuk bisko. Tak, orang cakap, saya pun tak tahu cerita tu lah. Tak, maksudnya kita fikir tak, benda tu ada hikmah tu. Kita kena fikir kan. Benda polik-polik dah banyak. Kan? Hari ni polik-polik banyak. Banyak kan? Kan? Benda yang tak ada dulu, hari ni dah ada. Kan? Orang kata dulu, orang kalau marah tu kan, dulu-dulu tu, maki hamun ni zaman jahiliah, hari ni dah jadi balik. Dan benda tu dia siap boleh dalam bahasa Jawa tu disebut justify. Dia maki ramun orang, dia boleh bagi sebab benda tu boleh kata. Nabi tak ajar. Macam mana kita cakap boleh, tak apa. Demi untuk kebenaran, maki ramun tak apa. Siapa cakap? Pernah dengar Nabi maki ramun orang? Tak ada. Pernah dengar cerita? Dan satu riwayat tu, Nabi maki ramun orang? Tak ada. Kan? Cuma Nabi sebut macam mana malaikat kata, celakalah orang yang sampai ke hujung hayat dia, dia tak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nabi jawab amin. Amin. Nabi dengar malaikat doa. Itu sebabnya hari ni kita cerita ni kecintaan pada Allah. Hidayah nak kena dulu. Kalau tak ada hidayah, kita tak rasa Allah Ta'ala ada dengan kita. Tak rasa. Selama-selama ya. Boleh nombor. Selama. Judi itu haram di sisi agama Islam. Sama-sama Simon. Nah, dia pun buatlah perangai macam burung ostrich. Burung unta, dia nak menyuruh daripada orang, macam mana cara kepala orang masuk dalam tanah. Dengan harapan orang tak nampak dia. Wahal orang nampak dia, dia tak nampak orang. Kan? Macam itulah orang beli nombor ekor. Dia pakai helmet, pakai jaket, parking motor je jauh, masuk dengan harapan orang tak nampak. Orang kena jaket itu tak pernah bertukar. Rasa macam dia, itulah tu. Nak beza benda buruk, benda baik itu sebab kau nak cari. Itu sebab kita datang majlis ilmu daripada hari Senayan. Senayan, dari Senin. Parah basuh kan. Isnin sampai nak ambil kampung. Macam mana? You can take Shamsul Amri out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Shamsul. Isnin sampai Ahad ada kelas, kita datang. Ada kuliah, kita datang.
Yang kita datang sebab nak pastikan kita ni dari istilah Jawa tu on the right track. Ha, kan? Dalam laluan yang betul, tompek yang betul. Kita nak oh macam tu, oh macam ni. Ah, okey. Kan? Bila mengaji, belajar ngaji, oh rupa selama ni dan salah bacaan dia. Oh, ni macam ni. Oh, ni maksud dia. Macam itulah. Jadi makna kata kita ni berada di tempat yang betul. Kan? Jangan rasa kita tak betul. Alah, parah dia ni. Dan datang apa pula cakap ke orang ni. Orang yang beribadah kerana manusia hukumnya riak. Orang yang tidak beribadah kerana manusia hukumnya syirik. Sebab apa? Ada yang lagi besar daripada Allah menyebabkan dia tak buat ibadah. Nah, kita tak perasan benda tu. Itu sebab kena mengucap selalu. Kadang tak perasan. Dalam bercakap, dalam sadap bercakap dengan kopai lah. Kau lalulah bawah impai kain tu. Kau nak tahu nasib kau macam mana. Nah, pakai kau jangan ambil gambar bertiga. Mati tengah kan. Tergantuk kau balik, hantuk balik semula. Sebab kan mak ayah mati kita. Kan masih ada lagi lah. Tu dulu, madu dulu lah. Ramai orang macam ni. Kan? Jangan pakai baju macam ni. Ni tanda je. Tanda lah. Kan? Kita kena tengok balik diri kita. Kita nak kena balik. Mana baik, mana buruk. Tu sebab dalam kita nak pastikan kita berada pada jalan yang betul. Kenalah berada ke tempat yang betul. Kan? Dan nak beribadah ke konsert tu. Dan nak menyebarkan dakwah. Hari ni target dan rumah urut dah. Eh, jangan main-main. Kalau pergi beramai-ramai, tak apa. Pergi operasi kan, pergi. Saya pergi operasi dengan budak-budak penguasa dan juga pejabat agama, pergi. Pusat refleksologi. Tadi elok, melangkah masuk, langsung longoh badan. Tak tahu pasal. Sebab dia punya penampilan itu mengganggu gugat keselamatan dalam negara. Betul. Orang perempuan patut kena tengok. Oh, patutlah orang gemar datang dan akan pastikan laki dan gemar balik rumah daripada pergi tempat ni. Macam tu lah standard lah. Tahu perempuan balik rumah baju binatang. Baju kelawar, baju kelawar, tak baby. Ini mendatang lah tu. Dahlah baju kelawar itulah yang sama dipertahankan tiap-tiap hari. Bukan dibasuh lah, sangkun lah. Dikejar sangkun balik kan, sarung balik. Bono tu berlaku kek semua tempat, kecuali pucung utama. Nah, kan? Kalau jaga perempuan sini kan. Jadi itu dia. Yang pertama tu hidayah, nak beza benda buruk benda baik. Yang kedua nak kerja maghfirah. Maghfirah yang kita nak kerja keampunan daripada Allah. Nak dapat ampun daripada Allah kena bagi Allah Ta'ala sayang kita, suka kat kita. Kalau kita anggap Allah Ta'ala hadap benarlah keampunan kita tu tak ada, dia tak harap tu, kita ni yang harap keampunan Allah. Allah Ta'ala tak rugi apa pun kita tak minta ampun. Allah Ta'ala tak rugi apa pun kita tak zakat. Allah Ta'ala tak rugi apa pun kalau kita tak buat baik dengan orang. Allah Ta'ala tak rugi. Cuma kita ni yang rugi. Nabi, kita tak sayang Nabi. Nabi tak rugi apa. Kan? Tapi Nabi sedih sebab Nabi sayang kita. Nabi sayang benda akhir kita. Tapi kita tak sayang Nabi. Macam mana? Akhirat besok, masa tu nak pakai kabel. Masa tu tak ada mentori tolong. Tak ada mentori besar, ketua mentori kau. Kan? Tak ada siapa tolong lah. Yang tolong masa tu kabel. Satu kabel besar, syafaat nama. Mengharap betul lah kita masa tu. Masa tu barulah kenapa lah marin aku tak semayang betul-betul. Kenapa lah aku ni tak keluarkan zakat. Kenapa lah aku ni gemar ngotong-ngotong orang. Kenapa lah dan gemar ngutuk-ngutuk orang. Semualah tak nak tanya balik. Allah Ta'ala sayang kita. Cuba fikir balik. Tapi Allah Ta'ala tak rugi.
Macam mana khabar tak sayang? Macam mana khabar Allah Ta'ala tak sayang? Kita malam tadi tolalap ke atas sofa tu lepas tengok wrestling ataupun tengok bola yang Liverpool kalah baru-baru tu. Sadis petir sampai tolalap ke sofa, menangis masuk bilik takut bini nampak, dia nangis ke sofa. Liverpool kalah 2-1. Sadis sampai tolalap ke sofa. Allah Ta'ala sayang kita sebab pagi tu berapa ada lagi. Kalau lap tadi tak sampai minta, ya Allah kau panjangkanlah umurku, tak sampai minta pagi tu hidup lagi. Sayang tak lah? Sayang. Allah Ta'ala bagi nyawa gigit kita walaupun macam-macam perangai. Kau patut tahajud kau tengok Liverpool, kau patut tahajud kau tengok wrestling. Yang paling buntang mata yang wrestling yang perempuan nak tu kan. Jadi dengan tahap tu Allah Ta'ala bagi nyawa lagi gigit kita, tak sayang Allah Ta'ala kat kita. Tak semayang, tak apa, Allah Ta'ala bagi lagi gaji itu. Eh, gaji tu dah tentu dah ada. Eh, siapa cakap? Ada orang cucuk-cucuk kat ditalan dekat tu. Hari tu nak terlupa nombor PIN. Tak apa kono kan? Ingat sesaja ke? Semua signal Allah Ta'ala bagi tu. Ujian Allah Ta'ala tu. Cucuk-cucuk tak ada lah. Brim ni tak yang masuk ni. Brim ni tak yang masuk ni. Bomi. Bono ni lah dia. Dah ni marah. Semua daripada Perdana Menteri sampai ke kota kampung semua marah. Sudah ni poi, poi pejabat dengan ngamuk, cek rupa salah nombor akaun, terbagi nombor akaun bini. Tanya bini, lah ingat duit saya dah habis dah kata. Contohlah kan. Bono tu tak berlaku lah. Maknanya kata semua Allah Ta'ala dah tulis, tapi Allah Ta'ala sayang kita. Hidup lagi menapih lagi kan. Tu sebab selalu saya bawa tu, I am for A, ingat mati for Allah. Ingat mati kerana Allah. Hari ni tak kira masa. Saya cerita dan ceramah saya, kalau tuan-tuan tengok YouTube saya cerita kat Wang Semaju, ada sepasang suami isteri datang. Dia kata anak dia meninggal dunia dalam tidur, umur anak sebelah tahun dalam tidur. Mana korang ni pun boleh mati bila masuk pejama makan kak dengar ni. Tak adalah, mudah-mudahan panjang umur dia kan. Ya, pasal boleh tahun meninggal dalam tidur, apa tang lagi orang tua yang memang nafas tak berapa cukup ni. Jalan-jalan kan, Allah nak mati mana baru jalan kaki kan, mencangut. Orang Islam cakap tahu mencangut kan, dan mencangut tu kita tak tahu kita mati bila kan. Dengan tahap tu nak jumpa lagi, nak action lagi, tak tahu mati bila. Lainlah kalau ada senarai kematian minggu ni, ada cek notis buat luar surah Al-Iman, senarai kematian minggu ni dah keluar ke senarai baru, dah pergi tengok lah kan. Oh, bongga tu tengok. Oh, nama dia tak boleh, nama dia tak boleh. Macam tu senang kan. Yang seorang tu tengok, alamak nama dia notis ni lah. Wah sudah, dia jumpa mam, tolonglah mam, tolonglah mam, tolong apa, tolonglah doa kena imam, tolonglah ya Allah, tolonglah mam, tolonglah imam, imam berdoa. Yalah lah, ada niktia kan, kadang makbul kadang tak, dan tak janji tu. Imam pun nak, ya Allah Tuhanku, siapa nama kau tu? Tanya nama, okay. Kenapa kau nak tangguh ni? Kedurian lah, dua minggu jadilah kan? Ya Allah, dia ni minta tangguh ya Allah nyawa ni, sebab dia ada kedurian nak ni, lopeh tu kau nak cabut, cabut lah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, ikat luar, tengok terpadam nama makbul. Logo dah nombor 2 dan nombor 1 celaka betul dah nombor 2 dah elok dan lambik dah naik pula nombor 1. Tak kok macam tu senang kan, kok macam tu senang, masalah tak macam tu kan. Kita tak tahu agamah mana apa, kita tak tahu mati bila kan. Itu sebab sebab kita tak tahu kita mati bila. Minta ampun lah, ampun baik-baik. Itu sebab yang tadi maghfirah, minta ampun dengan Allah.
Macam mana cara istighfar lah banyak-banyak. Istighfar. Sahabat tanya kaifa nastaghfir ya Rasulullah. Macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar paling senang astaghfirullah. Tu lah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kajam ya. Zaman sahabat kurang-kurang busuk-busuk pun 70 ribu kali sahaja. Ha. Kita imam tak lebih sikit daripada 33 tu dah bising. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tak lebih 33 lah itu. Berkira dah 35 pun marah. Lambik je kan. Doa panjang pun marah. Cuba buat kenuri tahlil. Kono imam tu panjang sikit-sikit dulu lah marah. Dah, sojuk dah nasi ni je. Walhal. Ha, itu pun ada tu yang sebut tu. Dan ni tahlil-tahlil lah arwah ni sebut bina'ah tu. Kenuri-kenuri ni pembondor tu. Memang kau tu tapi ulama' Nusantara dulu dah susun, dah sistem kan. Bacaan-bacaan tu kan, zikir-zikir tu supaya senang. Sebab kalau tak disistemkan macam tu, macam mana kita harap buat sendiri, memang tak tahu. Malam ni sepuluh Syaban yang baca asin tiga kali merakor tu. So suka kau yang merakorkan orang merakor tu. Memang lah cakap kan, betul lah tu cakap orang tu, betul lah tu yang baca asin tiga kali tu merakor, yang duduk kat pada mamak tak baca asin tu lah, semua syukur tu. Orang baik-baik jangan tegah. Nabi kata malam Isfu Syakban tu hidup malam tu nak ibadat. Kalau kita mampu baca Yasin tiga kali, baca lah tiga kali. Tak mampu baca sekali-sekali lah. Kalau boleh baca satu Quran lagi bagus. Tak terdaya lah satu kali pun. Ha, baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sadaqallahu Nazim. Tu yang mampu. Berhenti lah jadi orang. Kan? Ha. Betul kita istighfar banyak-banyak. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab zaman sahabat dulu, dia yakin kalau ada satu bondo yang dia nak, dia akan istighfar 70 ribu kali ni. Dan yakin Allah Ta'ala akan bagi. Ha. Cuba kita dah hajat, kita cuba setkan 70 ribu kali kita punya istighfar. Tentulah dia jauhkan daripada musibah, bala bencana, dan akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nabi dah sebut hadis. Apa yang kita apa lagi? Dah dengar lah. Percaya tak pada Nabi? Percaya. Percaya Rasulullah? Percaya. Nabi pun Nabi sebut apa tak buat? Belum terdaya dia tu. Percaya, percaya. Tak terdaya. Istighfar. Minta ampun dengan Allah banyak. Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah yang bertaubat. Itu semua ada dosa. Masuk sini pun ada dosa. Saya tak cakap saya elok benar. Sama ni banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Mengaku, memang mengaku. Ada seorang YB kat Seremban. Saya tak sebut YB mana. Dia datang majlis merasmikan 5 minit ke 7 minit yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasmilah. Senang betul. Apa ayat eh? Dan cakap banyak kan banyak salah. Banyak salah kan banyak dosa. Baiknya cakap sikit je. Betul dia cakap. Kan kadang-kadang banyak nak cakap ter berjanji pula. Dah ter berjanji terlupa buat pula lagi susah. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la adalahu. Nabi kata barang siapa apa tidak beriman orang yang tak jaga amanah, tak beragama orang yang tidak melaksanakan janji. Betul tak? Jangan banyak nak janji. Oh, balik ke orang perempuan dia sebut yang nombor dua. Bang dongah tak ceramah tadi. Tidak beragama, tidak melaksanakan janji. Langsi tak, saya tengok. Kan? Abang kata nak tukar, tak dia tukar. Kan abang dah tukar, masa bila? Yalah, abang tukar posisi eh. Atas pergi ke bawah. Dapur pergi ke depan, itu jadilah. Kan? Jadi makna kata, istighfar banyak-banyak. Minta ampun Allah banyak-banyak. Dan yang ketiga kajalah rahmat daripada Allah. Nak kajar rahmat daripada Allah ni, tu cerita tadi kan, aku tanpa cintamu tu kan,
Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Kalau kita sadar, banyak dah rahmat Allah Ta'ala bagi ke aku. Kan? Rahmat Allah tu penting ke kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Kita bagaimana wish macam tu dalam WhatsApp. Mudah-mudahan rohnya dirahmati Allah juga hendaknya. Kita doa kan? Rahmat Allah. Bukan ibadah kita. Macam saya sebut tadi lah awal tadi. Bukan ni ibadah kita. Allah Ta'ala tak harapkan. Ada kita ni yang nakkan. Rahmat Allah. Itu sebab ada seorang abid. Seorang abid dulu kisahnya. Dia beribadah selama 500 tahun. Umur orang dulu berpanjang. 500 tahun dia beribadah. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala beritahu. Dia kata, ya Allah, aku tak nak, ya Allah. Mak, dia kata, aku tak nak, ya Allah. Aku nak kau masukkan aku dalam syurga sebab ibadah aku yang 500 tahun tu. Mak, dia punya jobo kan. Jobo ni dalam definisi belagak, sombong, bukan mencarut tu. Tak nak, aku nak kau masukkan aku dalam syurga sebab ibadah aku. Dia nak semua orang tahu dia ibadah 500 tahun. Maka apa Allah Ta'ala buat masa tu? Allah Ta'ala cungkil sebelah mata yang keluar. Kenapa ya Allah? Dia tanya balik Allah. Allah Ta'ala kata, ibadah kau yang 500 tahun tu tak dapat nak tembus nikmat sebelah mata yang aku bagi ke kau. Kita pun cerita mata, tak payah cerita mata lah. Ambil yang paling ringan, hidung tu sumbek. Punya mengamuk lah malam tu tidur. Payah kan. Zat, lacit lah. Supari lah kek bini. Lah bini pula mengamuk. Nikmat sebalah hidung Allah Ta'ala bagi tu sumbek, kita bongi. Macam mana nak cakap nikmat-nikmat lain? Kaki bongkak sebab penyakit go out. Jauh lah. Tak boleh jalan. Macam mana? Aduh, payah. Bila lah nak elok ni, bila lah nak elok. Kali ni lama pula lah. Tak elok-elok. Ya, kawan tu bagi jus kambing. Masa bila nak elok? Aduh lah jus kambing ni. Jadi tu dah. Kita ni dalam hidup kita ni Allah Ta'ala bagi. Dalam satu lagi, kalau kita nak kitab muka Syafatul Qulub, riwayat Imam Al-Ghazali, ada seorang Nabi, tidak disebut nama Nabi itu siapa. Nabi itu beribadah selama 50 tahun. Lepas beribadah 50 tahun, Allah Ta'ala kata, masuklah, itu semuanya aku ampunkan dosa kamu. Terkejutnya, bukankah aku ini Nabi, aku tidak berdosa. Maka malam tu juga Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok agar menghimpok kakinya itu. Menghempak kakinya. Dalam Nisa 9 sebut himpok. Bila menghempak kakinya itu, maka bangkak menganing-aning. Menganing-aning ni maksud berdanyut-danyut, nyut-nyut tapi tidur. Pagi esok tu dia mengadu, ya Allah sakit ni ya Allah. Apa Allah Ta'ala cakap? Sesungguhnya ibadah kau yang 50 tahun itu tak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Ceritanya berapa kali mengeluh sehari? Lambik elak penceramah ni tak ada. Tidak mengeluh. Hei selipar dan mana poi eh. Dah malam ni ramai selipar macam pencampur. Kan kau sarung lah. Yang seorang tu rabun. Selipar orang macam selipar dia. Habis tu ampah masjid tu buat balik. Patutlah korek ni. Dia buto. Mata tak nampak. Kan. Lepas tu dalam dia mencapai selipar, tersepak lah selipar orang tu pergi dalam kau. Dah seorang tak jumpa selipar, hanyut dah selipar. Semua lah taklah uji gitu. Kan? Itu sebabnya bergantung beriman masing-masing macam mana cara kita menghadapi. Itu nama surau ni, surau al-iman. Beriman semua. Tapi tahap yang beza. Ada orang tu hilang selipar. Hui, selipar kau dah tak tahu. Baik sana. Jalan lah. Menapak, menapak lah. Apa dah hal?
selipang boleh-boleh lain. Persahabatan dengan kau tak terbayar. Jom kita jalan sesama. Umat falsafah tinggi. Kan? Betul kau ni? Iya. Tapi demi sahabat, bak dan pakai sipa kau. Tapi kalau kita tengok dalam bab pujian pun Allah Ta'ala tengok kita mengeluh kau apa kau itu risalah ke Allah banyak-banyak. Jadi nak dapat kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin, impian kita adalah kita nak capai apa? Kita nak kecintaan daripada Allah ni nak capai apa? Semua syurga Allah tak payahlah, memang senang tu lah jawapan yang paling baik sekali. Nakkan syurga Allah. Syurga Allah ni cantik yang mana tak dapat nak digambarkan dengan mata. Mata kita pernah tengok benda cantik, tak pernah sama dengan apa dalam syurga. Allah, nek moyang, bapak cantik. Macam mana cakap? Nek moyang, bapak semua tu. Wangi, tak pernah terbau dari hidung. Macam tu Nabi sebut. Sedap apa pun makan minuman dalam tu tak pernah terjajak ke lidah kita. Macam itulah hebat. Apa pula bunyi tu? Ha. Dan comel tu kau malah tu. Saya dah 4 kali dah ni. Macam-macam lah blackout. Baru ni kek pucung ke? Blackout. Saya ceramah dengan Samsul Rau-Rau, Abang Samsul Rau-Rau, kek paroi. Tengah ceramah, bab padam. Golap gelito, bukan masjid ya. Satu paroi. TNB tak dapat, tolong lah. Kau sing-sing pun tak mahu. Sudah eh. Semua orang masuk dalam kereta, ambil mikrofon yang ada, yang dalam kereta lah. Apa sudah ceramah pakai helo. Dalam golap. Jadi ke masjid ambil handphone suluh muka berceramah. Ya Allah semua nampak. Ya tu. Ha, ha. Tu. Tak ada hal ceramah tetap ceramah. Habis tu sampai semayang, karen tak ya ada. Nak makan kambing bu datang karen. Ha tu semua tu kan. Ha. Tu sedang ngatu tu tempat. Okeylah, masuk isyak ya. Nak azan dulu kau. Ha? Azan tu. Azan tu. Ada ya bu. Oh,
Kita ni nak mencapai kecintaan tu, nak dapat kita perasaan cinta kita kepada Allah dan mengharapkan cinta Allah kepada kita itu, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Jadi tak ada cara lain, kita kenalah mengabdikan diri kita, beribadah kepada Allah nak dapat rahmat. Tetapi cinta ni kadang-kadang bila semayang, bila semayang kita beribadah, kadang-kadang timbul dalam hati kita, terima ke tidak ibadah itu, ha, kan? Persoalan yang biasa tanya. Walaupun kita tak cerita dengan orang, tapi dah mati mesti ada orang, terima atau tidak ni, kan? Tu membawa kepada persoalan kesempurnaan ibadah kita. Jadi nak tak nak kita pernah faham ibadah kita ni tak boleh membelasah ikut-ikut orang, tak boleh. Tapi kalau kita dalam proses belajar, dalam sana Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita tak pandai, kita belajar. Sebab macam mana pun dalam kita beribadah, yang pertama mestilah dengan ilmu. Belajar. Oh macam ni, semayang kek takabir macam ni, bacaan ni macam ni, lepas tu macam ni. Oh macam tu. Kalau macam ni macam ni ustaz, tentunya macam ni. Okey, dia belajar. Ya. Jadi maknanya yang pertama mestilah dengan ilmu. Itu kita kena tahu. Yang kedua dalam kita beribadah tu pula mesti adanya keikhlasan. Ikhlas kerana Allah, bukan sebab lain. Sahaja dan semayang ni sebab mak mentua dan ada ke rumah. Ah, maka itulah yang dapat. Ikhlas kerana benda lain tak dapat point lah. Sahaja dan semayang sebab kebetulan ketua kampung harusnya. Sahaja dan semayang sebab pun biar nampak dan baik depan orang. Saja dan semayang tu bahaya tu, kadang niat kita tu lain. Ikhlas kerana Allah itu pun penting. Yang ketiga, ibadah harus menimbulkan sikap yang baik. Makna daripada semayang, lepas semayang elok pangai. Nah, itu makna dia menuju kepada kesempurnaan ibadah. Tak kata kita perfect, tapi lepas semayang dia beli nombor, ada masalah dengan semayang tu. Lepas semayang naik motor tanpa teleng-teleng kepala tengok nak darah ternyidai kain, berhenti motor buat-buat lah cek angin tayar apa lah, sebab nak tengok anak darah orang, kan? Dan begitu juga yang keempat, ibadah mestilah datang dengan niat, kan? Tak ada main ikut-ikut orang, tak ada. Jadi itu penting. Jadi dalam kita pada hari ini nak menuju syurga Allah yang kita kejar tadi, nak tak nak, dah disebut oleh Allah SWT, digambarkan dalam surah At-Taubah ayat 72, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud Allah telah menjanjikan kepada orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan jannah, yakni taman ataupun syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat tinggal yang baik di dalam jannah ini, iaitu syurga ini yang mengalir bawah sungai-sungai. Hafsah cantik, eh? Dan keredaan Allah itulah yang lebih besar, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Surah At-Taubah ayat 72. Kalau diperincikan tentang amalan kita nak masuk syurga, tak lain tak bukan ada tiga amalan yang kita kena buat. Tiga perkara yang perlu kita laksanakan. Pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui ibadah solat. Itu yang kita buat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Makna dengan solat kita
Kan, yang paling penting adalah kita dengan solat itu kita nak bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu belajar. Semayang pandai dah tapi bacaan nafil tak apa belajar. Poilah kelas-kelas sekarang ni, kelas-kelas belajar agama banyak. Kelas murid-murid tua pun ada belajar. Kan? Tak kisahlah apa ayat yang kita baca. Mula-mula enak atau enak, tak apa. Tak ada hal, apa ada hal. Yang penting ada permulaan ni. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Alhamdulillah, fasih dah. Ayat itu setelah 20 tahun mempertikan. 20 tahun kahwin, dah tahu dah ayat abah kau tak? Inna a'tainaka Allah. Inna a'tainaka Allah. Tak apa. Kan? Yang penting kita ada permulaan ni. Sah tak semayang ni? Sah. Insya-Allah. Cuma kita kadang kena lah cuba ingat ayat lain. Cuba tengok Haji Azmil Mustafa, Allah yarham. Azmil Mustafa. Mula-mula mengaji mangin tulis Umi. Tapi dia tu nak belajar, dia sanggup berbelanja, pergi ke Yaman, nak belajar, beli semula. Dan akhirnya banyak dah surah yang dia hafal. Belajar agama, beli semula. Kita yang memang pandai pada kacik, alhamdulillah kalau pada kacik dah pandai. Anak-anak kita ni semua hampir pasti semua mengaji. Macam inilah, mudah-mudahan. Kan? Haji Azmil Mustafa tu sampai ke hujung ayat eh. Dia sampai, cubalah kita buat macam dia. Dia sembahyang, dia target, dia sembahyang 40 waktu berjemaah berturut-turut, cuba buat. Bukan senang tu, tu cuba buat. Sembahyang 40 waktu berturut-turut. Kalau terputus kena mula balik sampai dapat 40. Dia ceramah sampai dia dah terlantar sakit pun dia duduk kat kursi roda mengajar lagi tu, ceramah lagi dengan kursi roda tu, mengajar lagi. Keazaman dia sayang ni kat agama. Dia ceramah kat Terengganu, berceramah malam ini Ali Setan. Ramai yang datang, dia kata sampai JK Masjid minta maaf lah Pak Haji, kita orang terpaksa tak macam tu. Baru ramai yang kau nak Haji Azmin Syafa pun kata nak baik sana, panggil lama orang tak datang, panggil setan ramai datang. Baik yang lawak dia. Jadi ibadah salat jago. Sungguh pun salat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap kalimah syahadah, namun dia adalah amalan utama yang menjadi perkiraan pada saat Allah menghitung setiap amal baik dan buruk seseorang manusia untuk ditempatkan di syurga atau neraka. Salat tengok dulu, baru yang lain. Itu sebab bila salat orang azan dulu, azan tu bagi peringatan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tak ada benda lain lagi besar. Ni yang main takro, Allahu Akbar, last point. Nak ini sebiji lagi point tu baru nak pergi surau, baru nak balik siap. Yang main bola, Allahu Akbar, last goal. Masuk bola dalam gol tu, isyak lah. Allahu Akbar, basuh motor, motor lagi besar. Bila Allah Maha Besar, Allah Maha Besar berganti apa pun. Itu sebab orang Arab kita tengok kan, kat Mekah menyambak dorang burung tutup sebab nak pergi sembahyang. Nah kan, kita lek lu Allahu Akbar, kekasih Pak Seri lu. Nah, tengok drama kan, drama Korea hanyalah saya. Kan? Makna kata ada benda lain lagi besar daripada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni saksi tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Takkan tak faham lagi maksud azan tu? Sampai bawah. Hayya 'alas salat.
mari solat dah. Lek em nanggo sako pon rumah. Maghrib dah. Tahu dah maghrib tu. Osah lah dingin itu dah lah kata. Dah tahu dia bisa rokok dah tu. Kan? Ni tapi tak ni saya sebut bingai ni pun. Lepas tu pun ayyalal falah, mari menuju kejayaan. Makna orang yang tak salat hampir pasti dia takkan berjaya. Tu dia. Jadi kita jagalah. Kan? Makna kata salat ni pertimbangan awal lah. Asasnya salat tu sebab kono belajar. Tak tahu kono belajar. Angkat takbir macam ni imam belajar. Oh, macam ni. Allahu akbar. Angkat macam ni. Tangan kau tu kono kek cuping tengok je imam tu ajar. Langsung balik seorang tu. Dia bekas tentera. Masa kena bom cuping ni tak tahu. Contoh kan. Mengajar pun agak-agak lah kan. Benda-benda yang macam tu. Tak apa. Okay, tak habis macam ni perbuatan. Sudahlah kan. Macam susah buat lah Islam ni. Aduh. Lepas tu, apa tu? Macam mana? Allahu Akbar. Macam mana kedudukan ni? Sini ada yang latih bawah macam ni. Mana satu? Lepas tu, bila semasa ambil wuduk pun dah diajar macam mana. Kan? Macam kisah yang budak matrok. Budak-budak mat pet. Budak-budak yang sangat rendah tu lah. Kadang-kadang tak cerita tu. Yang ditangkap tu budak-budak dadah tu nak dihantar pergi Kuantan tu. Nak pergi Terengganu tu. Mesti ni pergi. Lepas tu tangkap tu. Budak tu panik. Korang ni sampah masyarakat. Kita hantar kau padan kau. Kau duduk lah kat Terengganu kat pusat tahanan tu. Mana tu? Terengganu. Oh, Terengganu line clear tu. bawa sampai ke apa sampai ke tu berhenti semayang kau ikut budak ni kan tak semayang ke tu ambil wuduk seorang masuk muka yang seorang mandi yang podak paning layan ni yang seorang basuh parut lepas tu nak semayang dia duduk imam duduk depan sebelum semayang ni imam dah tanya ni ada tak sesiapa yang boleh azan ni kenapa lah Bilal balik kampung lah tak ada orang nak azan lah kalau saya azan kan saya pun ada tak kau ada lah kau tak ada saya azan siapa tu polis tu pun tanya siapa yang boleh azan ni ada seorang budak poning saya boleh azan kau boleh lah ni mampak poning pun tu saya mampak poning tu tapi kalau azan main clear nah, azan lah kau. Dia pun boom. Dia pegang mic pun boom. Terperanjat. Confident. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Hei. Siapa ngajar kau azan Allah Ta'ala ni? Dah tukar kau tu. Kalau otak kau tu. Tapi lah. Sudah imam yang azan. Allahu Akbar. Habis azan. La ilaha illallah. Nak semayang imam depan. Budak-budak poning tu saf kedua. Yang polis saf belakang. Takut dia lari kan ada apa kan. Imam tu Allah. Astagfirullah. Allah. Dia tak khusyuk imam ni. Sebab sepanjang dia jadi imam dia tak pernah dengar orang azan Allah Ta'ala. Itu dia kan. Allah, kenapa budak tu azan dia? Allah. Apa dia? Susah-susah bagi saya lah jadi imam. Kau ni boleh kan? InsyaAllah. Nampak pening-pening. Tadi azan pun Allah Ta'ala. Tuk. Si azan memang Allah Ta'ala tu. Tapi kalau jadi imam, line clear. Budak tu pun pergi ke rapat. Dia pun mana? Lurus rapat kalsaf. Boleh tahan lah budak ni. Dia pun, Allahu Akbar. Kan senang sekali. Ya, betul. Gila, betul budak. Oh ni. Adalah seorang
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Seorang budak tu. Ha, budak ni dia dekat tepi sikit. Ha, kamu ni nampak macam boleh jadi imam. Saya cuba. Nak panting. Dia pergi ke depan, dia pusing belakang, lurus dalam pakam saf. Kerana kita bimbang jarak dan ruang antara kita nanti, syaitan dan iblis datang mengganggu. Imam pun tak nak sabut tentu. Dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mendayu-dayu. Imam dengan tosan tu hati imam. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia baca surah Al-Baqarah daripada mula sampai habis. Semayang isyak daripada pukul 8:30 sampai 10:30. Imam ya, tapi tak terasa sebab bacaan itu mendayu. Tak terasa. Berjual-jual yang mata imam. Allah, 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 bacaan benar. Habis, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir taubat pula. Ilahilah. Marau-rau imam di belakang. Itu doa, ya Allah, keampunilah dosa kami, ya Allah, semuanya kami banyak dosa, ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Imam pun ambil sobat 8 meter. Nah, sadap batu bacaan anak ni. Tok, itu baru sikit tu, Tok. Bahaya tu. Kenapa nak? Kalau nak sadap lagi, tunggu saya ambil wuduk tu. Dua jam semayang kau tambah semayang. Tak ada. Dah. Cukup. Makna kata jangan dongah orang yang pening. Itu sebab sebut tadi, ibadah biar dengan ilmu. Ibadah biar dengan ilmu. Tak tahu belajar. Kalau tidak, apa beza kita dengan budak pening tadi? Siapa lah. Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita, jangan lupa peristiwa Isra dan Mi'raj, waktu Nabi naik ke langit, batu tangguh, satu tangguh, satu tangguh, sampai last kali ketika menghadap Allah Ta'ala. Cuba ingat beli. Menghadap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Allah Ta'ala suruh Nabi kita mohon. Nabi kita mohonlah. Mohon dalam keadaan yang sangat tertib. Bermohonlah. Kalau kita lah tiba-tiba ada wakil rakyat mana-mana cakap, apa suruh ni nak? Umat dah siap senarai. Tapi waktu Nabi ni ditanya, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nabi kata, ya Allah, kau jadikan Ibrahim begini-begini, Sulaiman kau berikan ini, Nabi Daud kau berikan kelebihan ini, kau berikan mereka kelebihan ini. Sampai sunnah sebut kelebihan Nabi-Nabi lain. Apa yang Allah Ta'ala dah bagi, nak tunjukkan hebatnya Allah bagi kelebihan kat yang lain. Dengan kata lain, Allah Nabi ni salah ke Allah Ta'ala nak bagi apa terbaik untuk dia. Apa Allah Ta'ala sebut? Pertama sekali, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Nampak? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Umatmu akan diberikan keutamaan ketika di hari akhirat kelak. Umat kita lah. Nampak tak? Makna nak cerita, Nabi ni kekasih Allah. Allah Ta'ala declare Nabi kekasih Allah. Jadi tu sebab kita ni kalau sayang Nabi, Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku.
dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tanya balik, semak diri balik, mana sunnah Nabi yang konsisten kita amalkan? Satu je. Bukan kata buat satu je, paling kurang satu. Minum air, masak pun sunnah Nabi. Tapi kalau orang betul-betul nak sunnah Nabi, dia akan tengok macam mana Nabi minum. Nabi minum, Nabi bismillah. Dan Nabi bila minum pula, Nabi tak pakai straw. Bagus, wow ni. Siap air teh tarik bagi saya. Makna dia dah ambil pengajaran kepada ceramah-ceramah lain. Dia kan disebut, dah jauh datang, dah kosong bagi. Tapi masalah, saya dah lama putus susu. Saya teh susu tak minum. Teh kopi minum. Tak apalah, terima kasih banyak. Jadi, dah lupa siapa tu. Teh pula cerita. Pasal apa tu? Sunnah. Jadi Nabi kalau minum, Nabi minum air kosong, air masak. Nabi minum paling kurang 3 tabuk. Bukan main gogok-gogok macam tu tak? Gogok-gogok ni bukan style Nabi tau. Nabi minum sikit, minum sikit, minum sikit 3 kali. Paling kurang. Lebih tak apa. Macam tu. Tidak terlalu panas. Dan bukannya sejuk mana. Macam itulah. Buah tamar. Kaji buah kurma apa yang Nabi suka makan, buah tamar apa nama kurma ajwa tu, kurma Nabi tu. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala, bukan sebab dek rasa dah gogo yang mahal kan, beratus sekarang. Tapi sekarang ni tak adalah mahal benarlah, boleh lah kan. Kalau dapat buah tamar, buah tamar hidupkan sunnah Nabi. Jangan sesekali mempermain-mainkan sunnah Nabi. Ada yang cakap tu, memanglah kan, zaman Nabi dulu bola janggut sebab dulu tak ada pisau cukur. Ada yang cakap kan, ada yang cakap Nabi kata barang siapa yang mempersendakan sunnahku, haram baginya syafaatku untuknya di akhirat kelak. Jangan main-main. Buat-buat, tak nak buat, sudah. Diam, jangan cakap banyak. Budak-budak universiti dia, tak biasalah buah tamar ni, rasa dia pelik. Tempeleng dengan kepala, banam kepala dan kolam. Sesio hidup. Syafaat Nabi ni tiga jenis, kita nak ni. Pertama, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Sorry, padang mahsyar ni. Ada yang berjalan dengan tunggangan, ada yang berjalan dengan muka pun ada. Panik. Kebanyakan yang telanjang. Bergantung pada amalan masing-masing. Dah, walaupun telanjang, tak ada siapa sibuk tengok orang lain punya. Wih, tu bukan kota kampung kita apa? Tak ada. Tak ada. Tak ada sibuk semua buat hal sendiri tu. Masa itulah kita nakkan syafaat Nabi. Yang pertama, keringanan di padang mahsyar. Orang lain panih, kita dapat naungan. Orang lain panih, kita ringan. Okey, tak ada masalah. Orang lain sorry, macam-macam halangan, kita dipermudahkan. Yang kedua, syafaat jenis yang kedua. Dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak payah tanya dia dah, ni syurga. Tak payah timbang-timbang, tak payah tanya dah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Syafaat yang ketiga, dah masuk dalam neraka sebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Nabi datang selamatkan kita, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Kalau yang itu pun tak dapat, yang nombor tiga tu, berhenti jadi orang. Nabi sayang kita tau. Itu sebab tadi, aku tanpa cintamu, tanpa cinta Nabi, kita tak ke mana. Nabi minta, ya Allah, jangan bagi umat aku panjang-panjang. Sebab dia sayang kita, dia tak bagi kita umur panjang-panjang. Hikmah dia, kita boleh agak lebih kurang umur kita berapa. Orang tua-tua dah umur 60-70 tahun, dia tak ada fikir apa. Anak semua dah lapar. Dia tunggu masa. Itu sebab dia datang surau masjid. Apa lagi dia ibadah? Ialah Allah Ta'ala nak cabut nyawa dia mudah-mudahan dan dia tengah ibadah. Tak ada nak kerja apa. Surau kerja enggak?
Tak ada siapa orang yang berazam dan target umur dia 300 tahun. Tak ada. 70 pun dah menjalar. Ingat kalau 300 berseret tang rumah. Betul. Bayangkanlah umat Nabi Nuh 950 tahun. Kalau kita lah umur 950 tahun. Kau berapa lama dah jadi pengusi surau? Baru 700 tahun. Umat lama. Lama betul pengusi surau. Dah lukuh baju dah. Punya lama kan. Nak pencen, ada lagi tinggal 200 tahun lagi. Mak, nak ngabi yang setahun pun sorry kan. Nabi sayang kita. Tanda-tanda Nabi sayang kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Aku rindu umat akhir zaman. Macam mana pula sahabat tanya? Macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh taat dan patuh kepada perintah Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Nabi dah sebut. Nabi cover kita sekali dah. Nabi waktu tengah nazak ni kan dah sakit tenat, Nabi pandang Jibril, wahai Jibril, kau khabarkanlah, hiburkanlah hati aku ni. Aku tengah sakit ni, kau hiburkan hati aku, bagi berita gembira kat aku. Kau jangan risau wahai Muhammad, Jibril kata. Jangan risau, sebab Allah Ta'ala dah jamin tompek kau dalam syurga. Kau tahu bukan itu yang aku nak dengar, Nabi kata. Wahai Muhammad, Jibril kata lagi, wahai Muhammad, diharamkan syurga bagi orang lain selagi mana umatmu tak masuk dalam syurga tu dulu. Barulah Nabi rasa gembira. Nah, buat perangai elok-elok masuk syurga dah orang. Dek kita lambik, semua orang tak payah masuk. Kok yo? Yang dah confirm neraka tu lah, tak tahu. Jadi kan tu lah, benda tu lah. Jadi makna kata, buat perangai elok-elok. Nabi dah minta tu. Sampai satu tahap, dicabut pula nyawa Nabi. Nak cabut nyawa, sakitnya ya Allah, sakitnya. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni? Fikir umat lagi. Ya Allah, kalau boleh biar aku tanggung kesakitan umat aku supaya umat aku tak sakit macam ni. Sampaikan ada pandangan yang kata, kesakitan kita hari ni, yang dicabut nyawa tu sakit masih sakit, tapi separuh padanya Nabi dah ambil. Sayangnya Nabi kat kita. Jadi tak patut banalah kita tak sayang Nabi. Itu sebab kata belum sempurna keimanan seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi aku ini lebih, Allah dan Rasul ini lebih daripada yang lain. Lambik semayang, cucunya hal. Sayang cucu lebih. Barang itu dia. Yang kedua, ya? Hidupkan sunnah Nabi. Tentang tu itu dah zaman maulud kan, itu lainlah saya buat. Dan yang ketiga, membina silaturahim sesama manusia. Borek silaturahim ni sebab Allah Ta'ala dah bagi sifat Allah dalam perhubungan silaturahim. Jaga hubungan antara kita. Jangan gaduh-gaduh, jangan bercakap-bercakap. Tak lama lagi musim nak sampai. Sikit lagi dah cupil-cupil dah. Jangan sebabkan itu kita bercakap kat surau. Jangan. Jangan bawa bono-bono macam tu dalam surau ni. Semayang-semayang, kau adalah yang calon-calon tu datang salam-salam-salam lah. Baik dengan semua. Sudah. Mundi sok ke pangkah wana. Ya. Tolong jangan kita korban dan gandaikan kesatuan kita semua ni. Kan disebabkan oleh benda-benda macam tu. Ingat. Apa yang Nabi sayang, kita sayang. Ingat tak pernah yang Nabi duduk kat Masjid Nabawi dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba masuk seorang lelaki pada satu pintu. Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Semua bertawati ni. Hari yang lain terserompak dengan lelaki itu lagi. Lelaki ini adalah ahli syurga. Nabi sebut lagi. Sahabat dah mula dah terasuk. Kali ketiga terserompak, hari lain, tompet lain pula. Lelaki inilah adalah ahli syurga. Sahabat-sahabat tak tahan, semua poin mengintai di rumah tu. Tinjau, apa kau jauh yang sampai dia dikatakan ahli syurga? Mengaji macam biasa, semayang macam biasa. Apa lebih dia ni? Lepas tiga hari ngintai tak dapat jawapan. Akhirnya dia tanya,
Tuan tolonglah kongsi dengan kami. Macam mana, apa amalan Tuan sampaikan Rasulullah sambut, kau ni ahli syurga, kongsilah dengan kami. Tak ada apa pun yang aku buat, tapi seingat akulah, setiap hari aku tak nak terlupa buat tiga perkara. Apa dia? Yang pertama, sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang. Maaflah, tak payahlah kita letak syarat apa-apa, maaflah semua orang. Iyo, siapa yang sebelum tidur dia maafkan semua orang, tidur leno berkoruh, tak ada risau-risau orang, berbanding orang dan bangun pagi sok benda pertama dan nak buat dan nak tampar. Kau tengoklah, kau tengoklah pagi esok dah koreh tak sampai tampar. Itu pertama. Yang kedua, aku niat kalau aku hidup lagi pagi esok dengan izin Allah, kalau hidup lagi esok, aku niat nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, andai kata aku panjang umur esok, niat aku kalau boleh, aku tak nak dengki dengan semua orang. Tiga, maafkanlah semua orang. Manusia tidak ada yang lari daripada buat silap. Bila minta maaf dan memaafkan, dua benda ni susah dalam hidup kita. Minta maaf memang susah sebab ego tinggi. Memaafkan pun susah sebab ada orang tu dan orang lain boleh, tapi dia ni memang tak apa. Oh, saya cakap. Tetapi memaafkan dan minta maaf, dua-dua ini adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Tak ada syarat minta maaf. Dan boleh maafkan kau dengan syarat bayar dulu duit RM10,000 tu. Bukan nak baik, tak? Nak baik dan maafkan kau. Kalau kau ada duit, kau bayarlah. Kalau tak ada dan nak baik channel tu, antara kau dengan Allah lah. Tapi dan nak maaf, nak macam tu akan senang. Kau bayar dulu, bayar kan ada lah syarat eh? Interest ni. Lepas syaratnya, nak baik tak payahlah letak syarat. Baik lah minta maaf. Suami isteri minta maaf, mana ada syarat? Paling tidak pun dia sebut, abang janganlah buat lagi, abang gemar sakit kaki saya, saya boleh maafkan abang. Memang ubahlah abang. Yelah, abang cubalah. Tak apalah, besok tu buat lagi. Abang ni buat lagi, abang tak sengaja. Contohlah kan. Jadi makna kata, kita tak payah letak syarat. Minta maaf antara satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Wah, ayat dia. Bila sambut ayat tu, ada sambut itu Nabi dan bukan Nabi. Kau dengar ke Nabi, kau cik erti Nabi. Jangan sebut macam tu. Sebab itulah kita sebut uswatul hasanah. Contoh ikutan terbaik Nabi itu, kita kena ikutlah. Kan? Siapalah aku tanpa cintamu? Tak ada kasih sayang Nabi kat kita, habis kita. Kita tercari-cari kepada masyarakat so, nak cari syafaat Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku. Ya Rasulullah, bantu aku. Nabi bercakap, aku macam pernah dengar suara ni. Kek mana ya? Baru teringat. Rupanya ketika sambutan Maulidur Rasul tahun yang last sebelum dia mati tu, baik dekat surah Al-Iman, biar salawat paling kuat hari tu. Tu yang Nabi macam dengar-dengar suara ni. Oh tu. Oh dulu kau banyak berselawat pada aku waktu kau pergi Mekah. Dia pergi umrah, dia berselawat banyak. Kat sana Nabi kena dia selawat. Ya inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum ala ya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak orang yang banyak selawat pada aku. Itu ni kalau pergi Mekah memang semua buat selawat, buat sembahyang sunat semacam-macam, macam-macam sang sunat kita buat. Masa tu tersanak betul kan. Tak pernah lagi dah orang pergi umrah tak nak pergi lagi. Kalau pergi Mekah cukuplah ni lah sekali joran kan, datangkan pergi lah, tak ada orang cakap tentu tu. Semua nak pergi lagi kan. Siapa yang belum pernah pergi, ha, memang dia kan itulah nak pergi juga tapi entah. Tengok lah kita. Nah, tapi sebenarnya pergi lah tuan-tuan, pergi selagi boleh pergi. And then tak pergi umrah dah, then tu pergi haji. Oh mak ayat kan. Kau dah daftar tu? Belum. Siapa yang daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada aral melintang, dia boleh pergi pada tahun 2100 pek boleh. Ha, tiga kali mampu tak boleh pergi ni.
mampu hidup tapi ini dah. Ha, 2100 pet wallah. Lama. Kan. Yo, hanya orang yang dah pergi dia tahu nikmat kan. Siapa dah pernah pergi umrah dia tahu. Seronok we pergi. Yo. Macam dengar ceramah ni kan. Kan. Orang yang dah pergi dengar ceramah tu tahu nikmat duduk dalam majlis ilmu. Betul. Nak puaskan hati semua memang tak boleh. AJK surau al-iman yang baru saja dilantik. Baju pun belum habis gosok lagi. Ada online ni. Kan? Adalah saja. Buat ya program-program baik. Tak kira nanti tahun berapa tahun sekali pemilihan tu. 3 tahun sekali. Sok 3 tahun sok. Orang baru pula naik contoh kan. Ha, buat je. Tauhid kan. Jangan condemn orang dulu-dulu. Dulu-dulu sudahlah. Kan? Buat je. Kan? Iyo, buat yang terbaik. Penceramah dah susun ni Senin, Selasa, Rabu. Buat je lah. Orang lain yang komplain, biasalah setiap taman perumahan memang ada wakil yang masuk air tu. Aduh, tak betul. Ni tak betul, ni tak betul. Duit banyak, program tak ada. Okay. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Iyalah penceramah tu kelakar malam. Kelakar, bondol. Yang penceramah seorang tu serius mana, takut dia datang. Tak, ya boleh lah. Yang seorang kuek mana seorang, menjerit-jerit. Salah juga. Yang seorang tu tak terang lah. Dia ni bisu. Berbisik-bisik cakap dengan siapa. Nak puaskan nanti semua orang tak tahan penting niat kita baik, buat. Buat yang baik yang untuk orang. Dah sampai umrah kan. Orang yang pergi ya tahu nikmat kan. Dah pergi tahu macam dengan ceramah. Hanya orang yang dengar ceramah tu dia bersandar ke dinding yang tahu nikmat kan. Mana sama tengah dengan sandar, mana sama. Tak payah beralih ni contoh. Mana. Kan. Ni tiang ni dan bunyi. Dinding ni dan bunyi. Itulah maksudnya. Orang dah poi, dia tahu lah. Orang yang kahwin muda, dia dah tahu nikmat kahwin muda. Kan? Dia umur 65. Bini 25. Dia pun tahu. Yang kau dongki kenapa? Alhamdulillah, dah jodoh dia. Alhamdulillah. Sebulan tak datang roh kata. Nah, kau apa orang adik, kau faham lah. Kan, orang perempuan pun sama. Mulut tu jago. Perempuan sini saya okey, tampil lain ni. Dia dah ngawi. Pakcik yang umur 65 tahun, bini 25 tahun, weh. Buat moyo. Cuba jawab. Alhamdulillah, dapat bini yang togap jago dia. Tentua lah cakap. Bini 25 tahun, dia 65. Malah petangor mampu. Doreh batu mulut dia. Cubalah elok cakap. Kan? Jadi maknanya kata, akhirnya, kita ni kesimpulannya tengok balik, kita ni nak capai mahabbah. Ma'iyatullah, ingat tak saya kata tadi? Yang oleh ma'iyatullah tu kesertaan Allah dalam kehidupan kita. Maknanya kita ni cari Allah dalam kehidupan kita. Kita pergi kerja, contohlah ma'iyatullah, sertakan Allah, sertakan Allah dalam hidup kita. Start motor, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat kita ke Allah, ingat kita ke Rasul. Start motor, dalam kereta pasang nasyib kau, pasanglah ayat Quran kau. Tu cara maknanya adaptasi ad-dinul Islam, cara hidup Islam dalam hidup kita ni. Kan? Ni bukan cakap orang masuk diri sendiri ni nak pasang. Kadang sama eh. Kan dengar tang tung tang tak apa di zikir tak tahu lah. Kan? Tu sebab yang minta wana ya Allah mudah-mudahan. Tu sebab kadang-kadang ceramah, kadang-kadang dengan ceramah tu ingatkan kita. Saya sendiri pun dengan ceramah tu bila dapat tajuk je nanya, wah nak kena cari ni. Dia cerita apa ni? Dia tahu kan? Bayangkanlah, hari Sabtu saya ke Lahad. Dan tu semalam Sandakan, pagi tadi Pinang. Malam ni Pucung. Ha, bayangkan tu. Tapi, alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan tu kan. Ha, tu, kita share. Doakanlah elok-elok. Baik yang baik-baik. I am for A, ingat mati for Allah. Mudah-mudahan itulah kata kunci yang nak bagi kita supaya kita susun balik diri kita ni supaya kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita dan kecintaan Allah kepada kita tu kita cari. Ha, ya. Ha, jadi rasa cukup dah cakap tu. Saya faham lah tanda-tanda tu berhenti tu saya faham.
Dia kalau duduk dah kajak-kajak berubah posisi itu, sebenarnya suruh berhenti tu. Dah cernia ni, mula dah mula kek kupi lah, pasu mula-mula dah mula tak tahu arah lah kan, tak buat tu pesan dah tu lah. Jadi sepatutnya risau, insyaAllah ada kesempatan lain kita jumpa lagi. Minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.